cek kondisi indukan yang lagi mengeram ini teman-teman. Ya, pertama-tama aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi untuk teman-temanku semua di seluruh Nusantara. Ini ada biangku yang lagi mengeram teman-teman. Ini indukan, ini sebenarnya kemarin ada 2 ekor di sini yang mengeram teman-teman. Soalnya ini campur, ini kemarin indukannya itu waktu nelur campur, jadi ini pas waktu mengeram gantian ya. Ini ada sekitar berapa butir ini telurnya? Lumayan banyak ini teman-teman, ini telurnya. Ini untuk telur yang ini teman-teman ya, telur yang ini warna putih ini. Ini dari indukan dari jenis bangkok klasik warna hitam ini kemarin. Sekarang indukannya lagi cari makan di luar rumah. Dan kalau yang ini teman-teman ya, ini yang warnanya agak kecoklatan, ini dari indukan yang ini. Indukan ini jenis koingon ini teman-teman. Ini indukannya. Ini kalau nggak salah yang lagi dirami ini ada sekitar 14 butir telur ini teman-teman. Kalau nggak salah 14 atau nggak 15 butir ini. Yang kondisi sekarang lagi dirami sama indukan ini. Soalnya ini campur jadi satu kemarin waktu pas nelurnya. Ini udah sekitar 1 mingguan kurang lebih ini lagi posisi mengeram. Ini ada indukan ini satunya lagi ini teman-teman. Ini juga dari jenis koingon ini teman-teman. Ini brewok ya, bisa kalian lihat. Ini biangnya brewok. Ini untuk kakinya. Ini kondisi lagi nelur ini teman-teman. Ini lagi nelur satu butir ini telurnya. Ini kondisi telurnya yang babon yang brewok ini. Dan ini ada penjaga kandang belakang ini teman-teman. Ini penjaga kandang belakang ini. Dan ini juga ada indukan mangon yang big size ini. Jumbo ini teman-teman, big size ini ukurannya. Ini habis tarung kemarin sama indukanku yang satunya. Masih agak luka ini di pinggir mata sama kepala. Habis tarung. Untuk indukan yang di belakang ini sengaja tak taruh di kandang belakang teman-teman. Soalnya di kandang yang di rumah itu udah enggak muat untuk naruh ayam-ayam biang sama pejantan sama yang kecil-kecil itu udah enggak muat ini. Dan kalau yang untuk pejantan dari indukan ini kondisi lagi ini teman-teman, lagi nyari pakan sama babonnya yang lain. Full tampar ini teman, teknik bagus ini indukannya. Pukulan juga keras untuk indukannya. (Tuh)
Dan untuk indukan yang lagi mengerami ini ya teman-teman, ini biasanya sih kalau untuk kebanyakan telur itu juga rata-rata kadang enggak semuanya itu menetas biasanya. Apalagi ini di musim panas ini kayak gini, biasanya rawan enggak menetas ini. Biasanya banyak yang kopior telurnya ini. Kalau enggak rutin minimal satu kali itu untuk satu harinya kita siramin air pinggir-pinggirnya aja. Ini indukan juga lumayan agak besar ini teman-teman. Kemarin sih sekitar 2,5 kilonan kalau nggak salah tak timbang itu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin ya agak kurusan mungkin karena posisi lagi mengeram ini indukannya. Ini untuk spek taruhnya juga bagus ini teman-teman, indukannya full tampar dan juga ada berangkotnya ini atau punggung sayap ada. Ini juga ini apa itu niru gaya lawannya juga ini, kadang waktu tempel lawannya patuk punggung dia juga ikut matuk punggung ini untuk biang ini. Barangkali teman-teman ada yang minat, ini ntar ready untuk anak-anaknya ini. Anak-anak dari indukan yang ini juga ready untuk semua peminat dari teman-teman di luar kota maupun di luar Jawa. Ya udah, cukup sekian dulu teman-teman dari saya. Barangkali teman-teman suka bisa komen di bawah ya teman-teman untuk info lebih jelasnya. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.